Tidak hanya disibukkan sebagai seorang aktor, Matias Muchus rupanya juga diketahui sedang disibukkan dengan posisinya sebagai mentor yang bertugas memberikan pelatihan bagi para calon model tanah air. Hal ini dilakukan dengan harapan agar para calon aktris tersebut bisa memiliki pengetahuan yang cukup mengenai dunia seni peran. Saya inginkan ada semacam masing-masing profesi itu melakukan hal yang punya efek ke masyarakat luas. Profesi saya mungkin saya bisa memberikan kelas semacam ini supaya calon-calon aktor, calon-calon penampil atau host atau apapun bentuknya itu mereka tuh punya wawasan. Jadi nggak cuma dicomot dari mall kemudian dijadikan apa namanya host segala macam yang notabene nanti kualitasnya akan jadi berantakan gitu. Nah ini saya membuat semacam penyadaran aja bahwa kerja semacam ini nih sama beratnya dengan kerja orang membuat mobil, sama dengan kerja arsitek gitu, sama dengan kerja berat lainnya yang penuh tanggung jawab, yang penuh kerja keras, yang penuh dengan perhitungan, yang penuh dengan segala hal persiapan segala macamnya. Jadi nggak cuma berani gila atau berani nekat atau berani malu kemudian dia akan tampil gitu loh. Ya nggak itu yang saya inginkan. Saya inginkan benar-benar secara tontonan bisa naik kelas gitu ya, secara kualitas juga bisa naik kelas, dan masyarakat juga diberikan perbedaan-perbedaan pendidikan secara nggak langsung kayak gitu.